Bentuk sederhana dari x kuadrat tambah x min 2 per x kuadrat plus 5x plus 6 dikali x kuadrat min 9 per x kuadrat min 3x. Pertama, kita faktorin dulu x kuadrat tambah x min 2. Berapa tambah berapa sama dengan 1? Berapa kali berapa sama dengan min 2? Ya, berapa kali tambah berapa sama dengan b? Berapa kali berapa sama dengan min 2? Maka ini adalah 2 dan min 1, 2 dan min 1. Maka faktor dari x kuadrat plus x min 2 adalah x plus 2, x min 1. Sekarang kita coba yang di bawahnya. Faktor dari x kuadrat tambah 5x plus 6. Berapa tambah berapa bisa 5, berapa kali berapa sama dengan 6. Berarti 2 dan 3. Per x plus 2, x plus 3. Dikali x kuadrat min 9. Sama dengan, ingat, kalau a kuadrat min b kuadrat adalah a plus b, a min b. Maka ini sama dengan x plus 3, x min 3. Dikali x plus 3, x min 3. Kemudian, yang terakhir, x kuadrat min 3x. Ini kita keluarin x-nya. X kali berapa bisa x kuadrat kali x. X kali berapa bisa min 3x dikali min 3. Maka ini adalah x kali x min 3. Terus kita coba coret. Ini kita coret. Ini dan ini. Terus kita lihat apa yang bisa dicoret. Ini dan ini. Sisanya adalah x min 1 per x.